بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بهم بإحسان يوم الدين ما بعد الحمد لله معشر المسلمين برب المسلمين رب الذي في يوم الله سبحانه وتعالى Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala juga senantiasa mencurahkan berbagai macam nikmatnya kepada kita. Dan termasuk nikmat yang Allah berikan kepada kita, bahwasanya di kesempatan kali ini kembali Allah Ta'ala mengizinkan kepada kita untuk kembali berjumpa. Ya, dalam majlis kita, yang mana di sini kita sama-sama belajar tentang sebuah ilmu yang sangat penting bagi kita selaku seorang Muslim. Yang mana tentunya kita sebagai seorang Muslim, ya kita tentu ingin ya memahami apa yang Allah kirimkan kepada kita berupa wahyunya di dalam kitab suci. Atau juga tentunya kita ingin mengetahui apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadisnya. Dan untuk itu para pemirsa sekalian yang Allah Subhanahu wa taala mau tidak mau kalau kita memang berkeinginan demikian, maka kita harus memiliki alatnya. Alatnya ini, yaitu dengan belajar bahasa Arab ini. Maka mudah-mudahan ya dengan niat kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita berharap Allah memberikan kemudahan kepada kita ya supaya kita bisa belajar dengan baik dan bisa mengambil ilmu yang bermanfaat dari ilmu bahasa Arab ini. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimohon Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan ya pelajaran kita dari kitab Durusul al yang diwaris dari Kinan Bihar karya Dr. terbitan dari Islam University of Madinah. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini ya kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita ya Uh, kita alhamdulillah sudah sampai di kitab uh, jilid yang kedua ya, jilid yang kedua dan kita sudah masuk di bagian akhir ya. Kita sudah sampai di pelajaran ke-27 ya, pelajaran 27 dan sekarang insyaallah kita akan masuk kepada latihan yang uh, ya, latihan yang ke-26 ya, latihan 26 Nah, untuk itu yang sudah punya buku bisa dibuka ya kita jilid kedua ya halaman 189 ya. Kita jilid kedua halaman 189. Baiklah para pemirsa. Nah, di latihan ke-29 ini ya uh, ya, kan kita sekarang latihan 29 ya, latihan 29 itu kalau di bukunya itu di halaman 190 ya, halaman 190. Baik. Nah, kita bisa lihat di latihan 29 ini mulai menyampaikan sudah kepada Ta'amal amal jali, ya, perenungan yang berikut ini. Nah, di sini kita bisa melihat di sana ada kata hamidun yanamu. Aminatu tanamu. Ya. Anta tanamu, anti tanamina, ana anamu. Al auladu yanamun, yanamuna ya. Al banatu yanamna. Antum ya tanamuna. Yeah. Andunna tanam uh, tanamna Nahnu nanamu Nah Baik dari uh, Kata ini Ini kan dari kata kerja yang sama yaitu tidur ya, ya nah, tidur Ini adalah bentuk kata kerja motor Afi'il Nah di sini ketika Afi'il motor disandarkan kepada Dan Afi'il Muntore ini Ini adalah Afi'il motor yang mau lainnya Ada huruf ilahnya Di bagian Ain nya yeah. satu huruf sebelum huruf terakhir ya. Jadi ya Nah, nah ini, eh, kemudian kalau disandarkan kepada tumirnya, ya orang ketiga, ya, laki-laki tunggal, atau gua, ya, tetap ya dia, ya, namu. Nah, kemudian kalau Aminatu, ya, ya, orang ketiga, ya, perempuan tunggal, yaitu menjadi tanamu, dan seterusnya, ya, kalau Anta, ya, kamu, orang eh, kedua, ya, orang kedua, laki-laki tunggal, ya, tanamu, dan seterusnya sampai kalau kami, ya, atau kita, itu menjadi nanamu, nah, Nah, ini coba kalau kita bandingkan dengan PR uh, ya, PR Sohnya Nah, <tuh> nah, seperti ini misalkan di Sohnya Nah, dari yang bentuk modore ini bisa kita lihat ya, uh, sama kaitannya dengan semua motor lain yang sebelumnya, baik satu maupun Jadi bahwasannya di sini, kalau PR Sohnya itu kan iaf alu ya, iaf alu PR Nah, kemudian maka yang diubah di sini ya, di ainnya dan fa'nya ini karena ainnya ini ilah ya maka dia menjadi su, sukun di sini ya menjadi sukun dan kemudian uh, yang sukun dihidupkan dengan uh, harakatnya ain ya sehingga dari yafalu menjadi namu, nah seperti itu demikian juga lo yang lainnya ya, dari ya disini, di sini di perubahannya di sini ya di ain fi'il sama fa' fi'ilnya ini ya dari Taf alu menjadi tanamu, Ainnya berubah menjadi ilah ya, sukun, sehingga harokat ini sebina ke fa'nya. ya, sehingga menjadi ta, dari Taf'alu menjadi tanamu dan seterusnya ya sampai uh, akhir ya seperti itu ya, jadi di sini taf, uh, kemudian Taf'alina menjadi uh, tanamina, ya, menjadi anamu, ya, terus yaf'aluna aluna menjadi yanamuna, ya. Kalau yang di filosofi ini kan, yang sukun kan fa'nya, ya, gitu ya. Cuma berhubung di sini karena di sini adalah ilahnya ada di Ain ya maka uh, sukunya ya menepati huruf ilahnya dan kemudian fa'nya diberi harokat seperti warna harokat Ainnya Jadi apa antum ya kalau dari filosofi tafaluna jadi, jadi tanamuna, ya. Tapi, insya Allah mudah ya, karena sudah sering kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Dan ini, uh, ya alhamdulillah untuk Uh, apa harokat fa'nya ini sesuai dengan harokat ainnya ya. Adapun kalau kemarin yang di mati itu ber berbeda. Baik, nah sekarang kita uh, wow. coba masuk ke latihan berikutnya. Nah, di latihan yang ke ya ini, latihan yang ke-30. Mau menyampaikan perintahnya yaitu asnid ya. Ya khofu wa yasha'u ila dhamir kama fit sabik Nah, sekarang kita diminta untuk ya menyampaikan kata ini sesuai dengan latihan sebelumnya yaitu dengan nomor-nomor yang 10 ini ya dari huwa ya anta anti ana ya hum hunna antum antunna dan nahnu no. baik nah sekarang coba silakan dikerjakan terlebih dahulu latihan 30-nya dan nanti kalau sudah selesai ya bisa kita cocokkan jawaban-jawabannya <tuh> Baiklah para pemirsa sekalian yang Allah Subhanahu wa taala kalau sudah selesai sekarang coba kita bahas ya nah, jawaban dari latihan ke-30 Insya insyaallah tidak terlalu sulit ya. Baik, nah kita ya. uh, masukkan nomor nomornya. Nah, di sini misalkan kita sudah ada nomornya. Baik. Nah, kita mulai dari kata ya khofu ya. Ya khofu. Baik. Nah, ketika dia huwa, ya khofu. Nah, ketika dia dia menjadi ya takhofu. dan kemudian ya, anta ya sama dengan ya. Nah, kalau anti ya. Anti maka dia menjadi takho ya fina. Baik, antinya kemudian ana jadi a ah, akhobu. Baik, nah selesai untuk yang Nah, ya, sini. Sekarang yang kita oh, sini. Nah, hum, ya, hum berarti dia menjadi ya, ya khofuna. Ya khofu. Nah, baik. Nah, huna, ya, dia menjadi apa? Yaitu ya khofna. Ya, hunna ya ya khafna antum ya takhafuna antum takhafuna nah antunna ya takhafna dah ya insyaallah ya nah ya, takhaf nah ya. Baik. Nah, nahnu yaitu nah khofu. Baik, nah nu nah khofu. Nah, ini selesai untuk kata ya khofunya. Baik. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada untuk kata berikutnya itu ya syaru, ya. Ya ya khofu artinya takut ya, takut atau khawatir. Nah, berikutnya untuk kata ya ya syaru. Nah, Kata "ya" artinya ya, artinya menunjuk "ya" memberikan isyarat atau menunjukkan. Nah, kita ganti aja "ya" Yasharu. "ya" syaru "ya" "ya" Taman. Nah, tahap 6. Nah, ini untuk yang yasaru ya. Yasaru. Kemudian berarti ini jadi tasaru ya. Tasaru. Untuk mata. Ya, sama ya. Ini juga untuk anti mirip ya. Ya. Ini anti mirip Rina. Nah. Kemudian Asharu. Ya, Asharu. Di sini Yasharuna Ya, ya syaruh, nah, terus, ya char, ya besar nah, antum Tasharuna Tasharuna nah, ta syaruh, nah. Ta syaruh, nah. Antuna Tasharna ya. Dan terakhir Nahnu Nasyaruh Ya, Nahnu Nasharu. Baik, alhamdulillah. Baik, selesai kita uh, mengerjakan latihan 30 ya. Baik untuk penyebutan dari kata ya khofu dan ya syaru. Baik. Uh, alhamdulillah. Nah, Selanjutnya kita bisa lihat ya di latihan berikutnya. Ikro Magali, latihan yang berikut Nah di sini yang disampaikan oleh adalah e, yaitu kita melihat contoh-contoh tadi BL motorik muta lain yang kelompok ketiga yang berada di dalam kalimat. Nah kita baca aja ya apa yang disampaikan oleh. Ya, yang pertama di sini nih disampaikan oleh adalah akhir sahiru yana amana fa ana mubadamun tasofil lain ya. Nah, adikku lagi-lagi akhi sawir, akhi ah, itu saudara laki-laki, asuh yang kecil jadi adikku, mau lagi lagi ya. Kecil, adikku, lagi -lagi, ya namu mubakiran ya, di sini kata pembahasan kita. Ya namu ya, dia sedang tidur mubakiran ya di awal waktu. Ama ana adapun saya ya fa anamu ya, sekarang anamu ya. Di beda domir ya kan? Ya, di sini ana maka jadi anamu kalau tadi uh, akhir sogir berarti dia huwa ya huwa ya namu, nah, ama ana ya ada kalau menggunakan ana maka dia menjadi fa ana maka saya tih, tidur pada mutasofil setelah pertengahan ma, malam. Lalu yang kedua di sana ada kata mata ada kalimat ya mata tanamina ya khadijah khadijah mata kapan tanamina kamu tidur ya ya khadijah kamu akan tidur ya khadijah wa khadijah Ya, di sini ya, kata tanami nah dengan domir anti ya karena yang dia, dia bicara adalah Khadijah orang kedua perempuan tunggal. Maka dia menjawab ya saya ya maka, di, maka karena saya dia dari tanami nah, berubah menjadi anamu ya. Anamu bisa atil asyrati wa Anamu saya tidur ya pada jam 10 dan setengahnya jam 10 lebih 30 atau jam setengah 11. Nah. Baik. Lalu kemudian yang ketiga. Ya. Ya ketiga kalimatnya adalah Adam uh, atanamuna ba'dal ghudha'i ya ikhwan. Ya. Atanamuna apakah ya kalian tidur ba'dal ghudha'i setelah makan siang ya ikhwan wahai saudara-saudaraku. Nah, berarti di sini uh, dari apa tadi ya namu kemudian di tanamu nah berarti di sini domir yang bicara adalah an, antum ya orang kedua lagi lagi jah jamaknya atanamu nah apakah kalian ya akan tidur badal uh, wada iya ikhwan setelah makan siang sudah sudah makan jam enam ya iya nanamu limud dati uh, nisfi saatin nanamu nah di sini nanamu ya Nanamu berarti dia maknanya adalah kami, ya. Kami akan tidur, ya, untuk waktu, ya, setengah jam. Ya, limitnya itu untuk waktu setengah jam, ya. Baik. Ini yang ketiga. Yang keempat, ya. Kalimatnya adalah ala <tik> takhafullaha ya rajul. Bala akhafuhu. Nah. Ala, tidakkah? Tidakkah takhofullah? Kamu takut kepada Allah ya rojul, wahai orang laki-laki. Ya jadi -laki. kata-kata ya di ya, sini uh, ya khofu kemudian dengan nomor uh, anta menjadi takhofu ya ala takhofu. Ala takhofullah ya rajul wahai orang laki-laki. Mana -laki. tentu ya akhofu uh, saya takut kepadanya. Nah di sini berubahnya dari takhofu untuk anta kalau anda menjadi akho uh, akhofu. Uh, uh, Baik. Berikutnya yang kelima, qala talibu al-jadidu ya lil mudarrisi. Aina ajlisu ya ustaz? Qala lahu al-mudarrisu. Ijlis haitsu tasha'u. Nah, telah berkata seorang siswa yang baru kepada Pak Guru. Di mana saya akan duduk, ya, wahai Pak Guru? di sini kata ajlisu ini fi'il sahih ya jelas saya ajlisu kemudian dengan bentuk kerana jadi ajlisu nah qala lahu al maka pak guru berkata kepadanya hai su, Duduklah, ya ijlis haitsu tasya ya di mana saja kamu mau ya nah di sini pembahasan kita ada kata ya tasya ya dari kata syaa ya syau ya, kemudian dia dambarkan anta maka menjadi tasya tasya tapi yang keenam Ya. ya. Allah ta'ala fil Al Qur'an Karim. Lillahi mulkus samawati wal ardi yakhluqu ma yasha. Ya. Allah ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an Karim, "Lillahi", kepunyaan Allah. Mulkus samawati kerajaan langit-langit dan bumi yakhluqu dia menciptakan itu Allah menciptakan ma ya apa yang dia kehendaki. Nah ini kita ya sya ya sya aku. Lalu kemudian yang ketujuh, yang terakhir ya, huwa yakhufuni ya dia takut kepadaku. Ah. Apa dia cuma takut kepadaku ya? Huwa yakhufuni ya dia menakutiku. Ya, dia menakutiku. Baik. Jadi di sini eh uh, domir yang di belakang ini yang mutasi menjadi sebagai eh uh, mafulnya yang mafulnya. Jadi huwa ya khafuni ya dia mengaku tiku. Taib. <tip> uh, jadi demikian ya para pemirsa sekalian Allah Subhanahu Wa Taala ya. Eh uh, apa yang sudah bisa kita baca dari VL Mutarek Motor lainnya baik dari paling penyandaran ke domirnya, kemudian latihan menyandarkan dan terakhir kita sudah membaca di contoh kalimat ya kalimat yang menggunakan fiil mudhari -e mu'tal ain. Baik. Mungkin demikian dulu untuk pertemuan kali ini ya semoga Allah Subhanahu taala ya menerima dari kita sebagai amal kebaikan ya dijadikan sebagai kebaikan untuk kita semuanya dan dijadikan ya simpanannya berharga untuk kita semuanya di akhirat. Amin kita cukupkan dengan doa kafatul majelis subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha warahmatullahi wabarakatuh.